seorang pengusaha dari produk olahan perikanan. Di sini ada Kak Fauzia. Nah, di sini yang menarik adalah rata-rata kan di sini ada yang kemamah ya, teman-teman ya. Nah, ini menarik saya lihat karena ini berbeda dari kemamah-kemamah yang lain. Nah, ini bisa diolah menjadi sambal. Sambal ulek yang pakai belimbing ulu. Belimbing ulu yang hidup, bukan yang yang kering boleh juga, pakai asam tomat boleh juga ya. Tergantung selera. Ya, jadi ini untuk tinggal diulek aja teman-teman dan enggak susah lagi makannya ya. Nah, berarti bagi mereka yang enggak suka ikan, ya benar-benar apa yang menjadi alternatif untuk teman-teman yang enggak terlalu suka ikan karena ikan kemamah ini enggak kentara lagi rasa ikannya gitu. Berarti bisa tetap mendapatkan protein ikan dengan cara ini ya. Iya, benar. Nah, teman-teman bisa dapatkan ini di apa Kak? Nama ininya kapal tsunami. Ude tuna dia. Ude tuna. Ude kapal tsunami. Ada nomor WA sama Instagramnya di bawah ini dan kita juga akan coming soon website untuk Ude Tuna ya.